Ada apa ya kira-kira di balik langit biru yang cerah pagi ini? Impian indah yang menunggu dipetik? Harapan yang manis? Atau cerita-cerita baru? Atau kejutan menyenangkan? Aduh, si Iqbal lagi. Kenapa muka si piring jatuh, si helm jatuh, serba jatuh-jatuh itu tiba-tiba nyelonong masuk ke kepala gue? Mendingan gue kerja. Gue harus lebih percaya diri kali ini. Asna, motornya kenapa? Hah? Rusak ya? Gak bisa di-starter nih. Oh, tenang, Shay. Coba. Apa lu manggil gue? Shay. Shay, ya. Mau lihat mesinnya, dicek. Oh gitu. Kabel akinya longgar, ntar ya. Oke, udah kencengin. Coba di starter. Itu doang lu bisa sendiri. Itu kenapa gak sendiri aja dari tadi? Nah lu kenapa gak ngasih tau gue dari tadi? Sos. Nah bentar. Apaan? Gak. Selamat ulang tahun, nak. Keren banget lah, Hah? Yoi. Ngapain lo pagi-pagi kantor gua? Lah? Lu gak ngelokit nih. Lihat dong penampilan gua nih. Kemeja baru. Baru bokol, apa boleh pinjam lo? Ya sembarangan Rangu kalau ngomong. Ini modal gua sendiri, gua beli. Kagak ada unsur UUSS. Apaan tuh? Unsur utang sana sini. Lu gimana? Udah rencana belum buat Asna? Lu jangan remehin gua punya rencana sendiri. Gua mau siapin pesta ulang tahun kejutan buat Asna. Hah? Gaya lu lewat lo sama gue. Pakai modal dong udah deketin cewek. Pesta apa? Pesta di mana? Pestanya. Ada apa yang gua kasih tahu lu, gua cerita. Toto dapet aja. Model baju doang rambut pakai wax segala macem eta. Ade. Masih Bang enggak ngucapin ulang tahun ke Mbak Asna? Belum. Belum ada pulsa. Entar aja. Kemarin aja nanya-nanyain Ade mulu. Dek. Entar malam Bang Pang jemput pulang ya? Ah, enggak ah. Kok enggak? Ade enggak ngelihat nih Bang Opang udah berubah. Tuh. Rapi, wangi, udah pakai deodoran rambut, pakai jelly-jelly nih. Iya bang, Adi tuh ikut seneng atas perubahannya Bang Opang. Sekarang Bang Opang tuh bersihan, wangi, ganteng. Itu tandanya Bang Opang itu sayang sama diri sendiri. Oke Jack. Oke. Maaf ya mbak, saya nggak sempat makan di rumah, jadi saya buru-buru. Makanya saya bawa aja nasi goreng buatan nyokap. Oh. Pak Mali, makan sampai berdiri. Nggak apa-apa lah mbak, saya tungguin aja dulu. Tapi saya buru-buru mbak, nggak apa-apa kali mbak. Ayo mbak. Sambil makan. Hati-hati mbak. Helmnya? Oh iya. Helmnya mbak. Saya tungguin juga nggak apa-apa. Ini mbak, pegang. Ini mbak. Iya, bentar, Mbak. Oke. Hati-hati ya, Mbak ya. Ayo. Mbak, nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Udah, Mbak, saya buru-buru cepetan. Mas, ke toilet umum dulu ya bentar, Mas ya. Toilet? Iya, ke toilet umum, Mas. Jangan tahan. Aduh, Mas, udah kebelet nih, Mas. Cepetan nih, Mas. Aduh. Laper banget apa mbak?
gak sabar amat makannya. Banyak bawel deh. Tadi saya makan berdiri Mbak marahin. Dan saya duduk, Mbak marahin juga. Gimana sih Mbak protes mulu? Duduknya lah di motor lagi jalan juga kali Mbak. Nah kan saya buru-buru Mbak. Ya Allah Mbak. Ya. Kotor semua gini. Aduh kan saya udah bilang tadi makannya sambil makan. Ya maaf deh Mbak. Aduh, saya kasih tipsnya deh. Mbak. Saya kasih tipsnya aja nih. Permasalahannya bukan itu Mbak. Saya ini driver ojek profesional. Keselamatan penumpang itu nomor satu. Aduh, ya Mbak, deh. Mbak. Kita jalan aja lagi. Ya udah, 50.000-nya deh. Gue mesti berhasil nyiptain nuansa khas buat perayaan ulang tahunnya Asna. Tapi apa ya? Hadiahnya juga belum kepikiran. Pesta buat Asna, hadiah buat Asna, dan cinta buat Asna. Duh, lama banget nih orang. Niko, udah belum? Bang, orangnya udah keluar belum sih dari WC? Tahu tuh bang, lama banget. Coba aja abang lihat sendiri deh. Ayo buruan, jangan kelamaan. Gue dobrak juga nih. Orangnya gak ada bang. Tahu bang. Hah? Tadi aku dari belakang bang. Tuh, mana dia? Woi, bangun loh. Aduh mas, maaf mas. Semalam saya habis begadang, habis ngerjain tugas kuliah. Jadi belum sempet tidur nih. Mana tadi gua mimpi dikejar-kejar ninja ngamuk lagi. Kejar ninja. Wah lu cerdas lu. Ojek lu gratis, gua kasih.